semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, teman-temanku. Di video kali ini kita akan baca kartu untuk Taurus. Taurus, saya sudah meletakkan penanda agar jika ada kesalahan, kesilapan pengucapan di saya, kamu berpatokan di situ ya. Karena membuat 12 video sekaligus, kadang-kadang saya salah mengucap nama zodiak. Taurus, di sini kita akan baca kartu love reading, bacaan percintaan untuk para Taurus yang single ya. Apakah single parent, apakah yang di sini memang memang belum punya pacar ya, intinya single. Oke, Taurus. Sebelum kita memulai, kembali saya harus mengingatkan kepada kamu Taurus bahwa kita dalam bacaan umum, kita dalam general reading. Yang di sini energinya kita tarik secara kolektif, ditujukan untuk Taurus secara umum. Ya, Taurus, tentu saja saya berharap ada energi kamu yang terbaca di sini ya. Yang biasanya di sini dalam bacaan umum punya sifat vice versa, maju mundur ya, bolak-balik. Jadi Taurus bijak dalam menyikapi bacaan umum. Ayo kita mulai. Oke Taurus, ayo kita lihat kartu kamu. Taurus single, percintaan Taurus single di bulan Juni. Gambaran percintaan Taurus single di bulan Juni. Oke, Taurus kelihatannya. Taurus single di bulan Juni, gambaran percintaan, energi cinta untuk orang-orang Taurus single di bulan Juni. Ups. Wah, ada kartu child, anak. Kartu anak di sini, Taurus. Ini gambaran tentang awal yang baru ya. Ini bisa kita gambarkan kepada awal hubungan yang baru ya. Ini tentang, kalau di tarot ini the Fool ya, memulai sesuatu yang baru, apakah ini dalam bisnis, apakah ini dalam proyek ya. Yang di sini kita bacakan dalam percintaan. Taurus lajang, Taurus single ini menunjukkan kepada kamu bahwa kamu akan memiliki hari yang indah dan tentram, bahwa ada sesuatu yang baru akan terjadi padamu, sesuatu yang baru akan datang kepada kamu. Ya, di sini kamu dikelilingi orang-orang baik, menjalani kehidupan dengan apa ya, mata terbuka dan tanpa prasangka ya, anak-anak di sini ya, polos sekali. Jadi Taurus, ini ada gambaran awal yang baru, mungkin akan terjadi hubungan baru di sini. Mungkin kamu akan berkenalan dengan seseorang ya, yang ini membuat kamu merasa bahagia dan nyaman. Oke. Jadi Taurus, ini gambaran yang sempurna untuk apa ya, membuka diri, untuk keluar menemui orang-orang ya, karena ada, akan ada gambaran awal baru, hubungan baru di sini. Oke. Ya. Ayo kita lihat kartu-kartumu Taurus. Ada child, ini gambaran, ini intinya ya. Saya akan ambil kartu-kartu penggandengnya. Jadi buka dirimu Taurus di bulan Juni untuk kamu yang lajang, yang single. Siapa tahu ada yang naksir kamu dan kamu naksir dia, maka terjadi hubungan yang baru di sini. Gunung. Ada sabit. Wah, seseorang. Ini gambarnya, gambaran kartu-kartu ini mengindikasikan kamu pernah menjalin hubungan dan di sini terhambat, terputus, ya, menyakiti hubungan dengan seseorang di sini. Yang dimana kamu sangat cinta.
kamu cinta sekali dengan orang ini. Taurus lajang. Taurus single ya. Energi percintaan kamu untuk bulan Juni, sebenarnya saya melihat ada peluang ya, ada peluang bagi kamu yang single untuk mendapatkan pasangan. Bagi kamu yang sendiri ya, apakah single parent, apakah belum punya pacar, ada peluang untuk mendapatkan pasangan. Ya, ini gambarannya kamu ini pernah melewati hubungan, hubungannya lama, mungkin ini hubungan yang lama, tetapi sepertinya ini gambaran percintaan yang banyak masalah. Hubungan yang di sini banyak kendala karena dia yang kamu cintai di sini hanyalah bersifat mengambil keuntungan dari kamu. Ya, dia yang kamu cintai di sini mungkin bersifat kekanakan, ya. Dia yang kamu cintai melukai kamu. Ada gambarannya yang seperti itu. Namun di sini kamu cinta. Cintamu kokoh, kuat dan dalam. Ya. Jadi Taurus, kondisimu di bulan Juni saya lihat kamu di sini ada yang masih terluka, ada yang belum healing. Ya, ada yang belum healing gelar cerita cinta yang pertama yang saya bilang tadi. Namun di sini juga ada peluang untuk kamu yang terluka ya, untuk cinta yang baru di sini. Bagi kamu yang terluka di sini ada peluang untuk kamu mendapatkan keuntungan yang saya gambarkan tadi. Mungkin akan ada awal yang baru, akan ada, mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Ini kalau cerita kamu yang lalu, cinta kamu yang lalu, ini hubungan yang sangat menyakiti ya, hubungan yang membuat kamu sangat-sangat terlukai. Kenapa? Karena di sini pasanganmu hanyalah seperti fox di sini ya, hanya mengambil keuntungan. Mungkin dia tidak serius, mungkin dia hanya iseng-iseng, ya. Mungkin hanya dia hanya iseng, mungkin dia hanya apa ya, hanya bermain-main, having fun, ya, hanya untuk senang-senang aja. Sementara kamu cinta, jadi bingung, jadi itu sangat melukai kamu, sangat menyakiti kamu, ya. Jadi dia datang dan pergi sesuka hati. Ya, Taurus, ya, itu hubungan cinta kamu yang pernah kamu lewati. Jadi jika kamu single, nanti di bulan Juni ada peluang, ada kesempatan untuk kamu yang pernah tersakiti di sini. Oke, mengerti ya Taurus, jadi buka diri kamu, buka dirimu. Buka dirimu di bulan Juni, kamu harus menerima undangan-undangan, ajakan-ajakan teman-teman ya di kelompok-kelompok sosial. Taurus single. Ini gambaran Taurus di sini sebagian masih belum healing ya. Posisimu di sini nanti bulan Juni masih ada yang sakit. Lihatlah, di bulan Juni akan ada perubahan, sesuatu akan datang kepada kamu ya. Untuk kamu yang terluka, kamu yang tersakiti dulunya, akan ada perubahan, akan ada peluang untuk sebuah hubungan. Namun kamu harus berhati-hati, ada indikasi nanti sebagian Taurus di sini akan jatuh cinta kepada orang yang telah berkeluarga atau sudah punya orang yang lain ya. Jadi ada peluang di sini juga, salah satu peluang itu kamu menjadi orang ketiga. Berhati-hati, bijak dan cerdas dalam menyikapi itu ya, dalam memilih. Romansa akan datang kepadamu ya di bulan Juni. Untuk kamu yang di sini sepi, untuk kamu yang di sini apa ya? Ini tunggal ya, menara ini ya kesepian. Saya katakan kembali, ada peluang untukmu. Walaupun di sini kamu terlihat kokoh ya, kamu ini kuat,
ya, kamu kuat dalam kesendirian juga. Kamu kuat, sebenarnya kamu mampu melewati kesendirian kamu dengan baik. Tetapi ya, gambarannya di bulan Juni, Taurus akan ada potensi untuk hubungan baru, awal yang baru, cinta yang baru. Jadi buka diri kamu, tetap semangat ya Taurus. Energinya di bulan Juni ini bagus, walaupun sebagian dari kamu masih banyak yang sakit, masih banyak yang belum healing ya, dari cerita cinta kamu yang pertama, yang di sini yang membuat kamu menjadi sendiri saat ini. Ya, kamu kuat, saya bilang kamu kuat. Di sini juga ada gambaran tekanan, tetapi kamu kuat ya. Penuh beban, tetapi kamu bisa melewati ini. Saya percaya itu. Oke, Taurus. Tetap semangat ya, tetap semangat, tetap positif dalam menentukan setiap langkah dan keputusan. Teman-temanku, ini gambaran secara umum yang seperti biasa. Untuk yang lebih detail, kita akan membacakan readingannya per minggu ya. Jadi ini Juni keseluruhan. Energi yang paling kuat mendominasi Taurus ya, ada kesempatan. Yang di sini semuanya kembali lagi kepada kamu Taurus. Potensi untuk sebuah hubungan baru ada di sini. Jadi kembali kepada kamu. Yang tadi saya sarankan, buka diri ya, buka diri. Rajinlah mengikuti kelompok-kelompok sosial, perkumpulan-perkumpulan bersama teman ya, buka dirimu. Taurus, mungkin ini saja. Saya harap ini jadi video yang bermanfaat untuk kamu yang merasa tidak cocok. Ya, ini hanyalah general reading ya. Mungkin kamu harus melakukan personal reading. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah yang baru mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Taurus. Sekian dan terima kasih. Dah.